Anda kembali dilapor polisi, pemirsa. Api melalap sebuah gudang limbah pabrik dan juga 5 unit rumah di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya limbah plastik dan angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya warga yang membakar sampah di bagian belakang lapak penampungan limbah pabrik. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Mako Damkar Kabupaten Bekasi dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Tadinya di belakang penyucian motor mobil. Mungkin itu bakar-bakar sama tahu lapak siapa itu di belakang infonya. Saya pergi manggil pemadam, enggak taunya tambah gede apinya gitu. Oh, berarti diduga dari awalnya bakar sampah atau? Kayaknya dari belakang. Belakang penyucian ya. Sebetulnya ini kebakaran itu sambung nyambung ya. Satu lokasi tapi tempat-tempatnya beda-beda.